Akhirnya setelah sekian lama kita nggak mainin Planet Zoo, kita kembali lagi dengan game ini. Gue mau ngeluarin Platypus dan Otter. Gue udah bikin habitatnya, ini untuk mereka berdua, tapi gue bakal pisah karena emang mereka nggak bisa digabungin. Dan lihat dong yang gue bikin ini, nah, lumayan lah. Gue cukup bangga dengan ini. Udah gue modif tuh, banyak pohonnya, terus ada semacam kabut-kabut kecil. Ada dekorasi perahu, sama ada menara kayu, udah lengkap lah. Oke, ini dia Platypus, kita adopsi kalau gitu. Untuk betinanya ada Adina, dan untuk jantannya ada Munaro deh. Langsung kita taruh ke habitat ini. Oke, siap-siap. Ini dia Platypus. Tada, kecil banget dia. Hai, wow, cepet larinya nih. Imut banget sih. Ini siapa sih? Oh, ini Munaro yang jantannya ya. Langsung ke air. Iya, lihat dong, tuh seneng banget ya. Oh, it's so cute. Terus betinanya juga udah ada, Adina ya namanya. Munaro dan Adina. Selamat datang kalian. Oh, lihat yang satu ini. Lucu banget. Hewan dari Australia ya mereka. Platypus itu bentuknya unik banget ya. Dia itu kayak semacam berang-berang tapi kayak bebek. Oke, lu butuh batu sama pasir. Batunya dulu. Gak spek-spek sih. Nah, ini udah oke. Ya, sama pasir, jangan lupa. Nah, udah kan tuh, hijau semua. Mantap, mantap. Enrichment-nya lu ada apa aja ya? Oh, ada yellow submarine gitu ya. The Beatles ini, ya nggak sih? Coba kita taruh di dasarnya. Ini deh, kita taruh sini ya. Aha. Tada. Cowpox virus, ya kasihan. Ayo kita panggil dokter ya. Kita obatin dulu ya kamu. Ini kita belum lihat dalam airnya ya. Jadi dalamnya itu seperti ini. Ada banyak rongsokan, cuman ini emang dekorasi ya. Terus ada entah kenapa ada jembatan, gue yang naruh juga itu. Ya buat dekorasi aja ya, biar lucu. Mudah-mudahan ya mereka nyaman di sini. Biar nggak bosen, biar nggak kosong. Oh, lu butuh foodnya juga. Oke, kita tambahin foodnya. Ada apa nih? Oh, ada water fish feeder, boleh deh. Kita taruh di sini deh. Oke, enchantment udah 100%. Mantap, mantap. Oh, ini apa lagi? Water jet, kayak semacam air mancur gitu ya. Oh, lihat dong dia nyelam nih sekarang. Sumpah lucu banget sih, nggak bercanda. Yang satu lagi dokter, lagi diobatin. Boleh tentang tuh kakinya, selaputnya itu kayak bener-bener banyak banget ya jarinya, ya gak sih? Ada 5 sih sebenarnya kayak kita juga, cuma kayak katanya aneh aja gitu dengan selaputnya. Tuh, 2, 3, 4, 5, iya bener 5. Selaputnya yang bikin menarik, tapi ya emang terguna buat mereka berenang. Very the Platypus ini, tinggal tambahin topi aja dan warnanya hijau. Wah, ada bajai juga tuh, atau tutut. Ya gue lupa taruh itu, cuma ya udah bagus lah. Tuh dong, mainin yellow submarine-nya, lu suka gak? Ya udah bener-bener tenang sih di sini, hijau semua, bagus sih. Coba kalau gitu ya, kita lihat Zoopedia-nya nih. Tada, namanya Platypus atau Ornithorhynchus anatinus. Mereka hampir terancam, populasi mereka di alam liar itu ada 30.000 sampai 300.000. Hidup di daerah Australia, di daerah sini ya mungkin, daerah timurnya Australia. Di dalam habitatnya itu mereka bisa berpopulasi sampai 3 lah maksimal, 1 cowok, 2 cewek. Oh, guestnya bisa masuk habitatnya, baru tau gue bisa kayak gitu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti nggak bakal diserang kan ya? Untuk ukurannya, jantan itu bisa nyampe 51 cm, sementara itu yang betina bisa nyampe 46 cm panjangnya. Kira-kira hidup bisa nyampe 13-15 tahun, beratnya itu bisa nyampe 1,65 kg untuk jantannya. Kalau betina 1,3 kg. Lucu sih mereka, lucu banget. Dan kecil banget ya. Lihat dong yang satu ini, yang betina ya? Iya, ini si Adina. Hai Adina. Apa kabar kamu? Kamu sehat? Lihat sinematiknya. Ini kayak dokumenter alam liar ya. Dengan kamera angle yang kayak gini. Lihat kamera lain. Angle-nya jauh banget ini. Extreme long shot. Masa dia itu kecil, jadi kurang kelihatan. Ini juga apa coba? Permukaan air sama di dalam air. Oh, ini mau dimainin submarine-nya? Oh, ngapain dia tuh? Lincah juga dia berenangnya tapi. Ayo dong mainin kapal selamnya. Kan lucu tuh mainan-mainan. Oh, ngapain sih kamu? Hajar submarine-nya. Nah, tuh. Diserempet doang. Banyak banget ikannya. Ini mau dimakan sih, gue yakin. Ayo. Ini kan mati semua ya? Oh iya tuh, kayak dimakan gak sih? Kayaknya ya tadi sempet dia kunyah-kunyah. Jadi ikan mati banyak banget, gak busuk apa ntar. Jadi kotor airnya nih. Oh, ini juga lagi makan. Nah tuh, kayak kunyah-kunyah kan. Bentar. Si jantan udah makan, si betina juga udah makan. Bagus lah. Wow, lucu banget. Barrel roll dia. Iya, gue tau lu pada nyelam. Gak usah sombong gitu dong. Ngapain sih kamu mau naruh main-main air gitu? Oh, nih mereka udah mau kawin. Oh iya, tapi di dalam semak-semak. Itulah, gak apa-apa, biar angkatan juga. Kawin nih mereka, yeay. Berarti bentar lagi punya anak dong. Oh iya udah tuh, Agustus year 18. Bentar lagi dong. Oh, gak lama ini. Ini kita pantau aja terus kalau gitu. Nah, mereka itu kan sebenarnya betelur ya. Cuma kayaknya di planet itu gak ada fijur telur nih. Jadi bakal tiba-tiba punya anak aja sih gue yakin. Sama kayak kura-kura. Cepet juga mereka punya anak. Kayak barusan banget gue taruh di habitat ini. Maunya di, mana nih? Di dalam air atau di darat? Oh itu dia, hai. Tada, ini anaknya dia. Mana? Jauh lebih kecil ya dibanding mereka. Padahal mereka udah kecil tuh, yang dewasanya. Siapa namanya?
Arika, oke, selamat datang Arika. Nah, tuh sebelahan tuh sama ibunya. Ini, nongol tuh kan sebelahan. Hebat juga dia, udah bisa berenang ya tuh. Padahal juga lahir. Emang ini insting natural. Sebenarnya agak susah sih ngebedain yang bayi dan yang dewasa. Kayak mereka sama-sama kecil gitu. Walaupun iya ada perbedaan dikit lah. Di bagian paruhnya sama di bagian matanya. Kayak matanya lebih gede, paruhnya lebih kecil. Kapal selamnya mau dimainin juga nih kayaknya. Yellow Submarine nih, The Beatles. Ayo, hajar The Beatles. Ah, iya yeah, oke. Cuma kayak disentuh doang. Udah kayak Finding Nemo ya. Oke, Platypus berarti udah kan ya. Sekarang gue pengen coba ke habitat selanjutnya. Mau ngeluarin otter. Gue pakai habitat yang sama. Ini gue tinggal copy doang sih sebenarnya. Jadi ya, yeah, bakal gak jauh beda lah. Spesiesnya namanya Asian Small Clawed Otter. Dan gue bakal adopsi yang betina Dian. Sementara itu yang... nama Indonesia nih kayaknya. Yang jantan Wibawa deh. Oke, langsung ya kita masukin ke habitatnya. Tada! Ini dia, Asian Otter. Lucu juga. Cepet juga dia larinya. Dia butuh apa? Udah hijau semua sih, kecuali di arrangement-nya doang. Oke, kita arrangement-nya harus tambahin sesuatu ya. Buat mainan mereka. Submarine kita bisa taruh sini juga. Apalagi? Food-nya? Food, makanan, mungkin ini kali ya. Gue taruh es ikan. Nambah kan tuh, sama apalagi nih. Oh, ini bisa ada bola-bola juga. Mau deh, tuh, boleh. Makan kalian pasti. Temen semuanya udah banyak deh nih. Kayaknya mereka bakal suka kayak ginian. Oke. Oh, dia kenapa sakit nih? Sakit apa kamu? Pada sakit-sakit semua ya. Ini kita vet ya. Kita panggil dokter. Dan iya, yeah, udah hijau semua. Mantap lah kalau gitu. Yeay, sama datang kalian. Ini siapa nih? Ini ada Wibawa ya, yang jantan. Apain dia nih? Hah? Mainin kotaknya? Datin doang. Penasaran dia. Udah diserang-serang malah. Agresif banget kamu. Apa sih? Lucu banget nih. Mau dimainin sama dia? Datang tuh. Lucu banget sih otter. Masih mau diserang. Dimainin terus boxnya. Sekalian deh kita lihat Zoopedia-nya ya. Jadi ini adalah Asian Small Clawed Otter. Lumayan terancam punah juga. Ini warna kuning, vulnerable. Populasi mereka cuma 5.000. Dapat ditemuin di banyak banget lah. Di daerah Asia Tenggara dan juga di daerah India. Termasuk Indonesia juga. Dan grup, mereka bisa banyak banget itu loh. Bisa sampai 16. Oke deh, ntar gue bakal adopsi banyak lagi. Ukurannya mereka itu panjangnya 52 cm. Hidupnya itu bisa nyampe 14 tahun. Dan untuk beratnya 4 kg. Betina jantan sama semua. Mereka bisa digabung sama orangutan Kalimantan dan badak India. Menarik. Oke deh. Karena bisa banyak, gua adopsi banyak juga ya untuk ordernya. Ada apa nih? Bagas Koro, ya, adopsi. Agung, adopsi juga. Guritno, adopsi. Dan Betari. Oke, mantap. Masukin semuanya. Halo, ini siapa? Tunggu, gua pencet dulu. Siapa kamu? Betari. Oke, selamat datang Betari. Guritno juga selamat datang, baru masuk dia. Bagas Koro udah masuk dan juga terakhir Agung. Oke, selamat datang kalian semua. Langsung join mereka satu paket. Muka dia lucu banget, sumpah. Ini kayak anjing air ya. Wow, hey. Lu naikin daun-daun itu. Bisa ya gitu, menarik. Itu bahkan ada yang duduk ke situ. Hey, nggak gitu cara mainnya. Daun ya daun, nggak bisa kayak gitu. Seimbang dia di atas daunnya. Elegan banget ya gerakan mereka. Itu bayangannya juga serem sih, ngatang tuh. Kayak dinosaurus ya dia. Kenapa bayangannya kayak gitu? Submarine-nya, hajar! Ayo, hajar The Beatles! Nggak cuma dilautin doang. Ya, yeah. Kirain. Yang itu mungkin, atau dia mau menyerang The Beatles? Ya, yeah, nggak. Iseng doang dia, lewat-lewat doang. Nah, akhirnya diserang. Rasa kayak Godzilla ya lo. Tapi ya, yeah, mungkin ada dulu buat video ini. Kita udah ngeluarin Platypus dan juga otter. Dua mamalia air. Gue kangen dengan Planet Zoo. Mudah-mudahan aja gue bakal main ke depannya lagi. Tapi untuk sekarang, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.